Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Ternyata slime bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di dapur loh. Caranya juga mudah banget. Ada yang bisa dengan aktivator, ada juga yang tanpa aktivator. Nah, kali ini Aruna mau bikin yang mudah aja, yang bisa teman-teman coba cara pembuatannya. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga mama lemonnya ya teman-teman. Tuang mama lemon ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Jika sudah, tambah dengan lem bening. Aruna pakainya lem Povinal aja. Tuang lem Povinal ke dalam wadah. Ini secukupnya juga. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Agar slime lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna slime. Ini opsional aja kok, sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga merata ya teman-teman. Agar slime yang dihasilkan lebih banyak, Aruna tambah dengan air. Ini air biasa aja kok, Aruna ambilnya dari keran. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga merata ya teman-teman. Terus aduk-aduk. Oh iya, agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna mau tambah dengan lem putih. Aruna biasa pakai lem Foxy teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna tambah dengan aktivator. Ini bikin sendiri kok. Tutorialnya ada di deskripsi. Kemudian aduk-aduk. Nah, langsung menggumpal bukan? Untuk mempermudah pencampuran, Aruna aduk pakai tangan aja ya. Terus campur-campur. Nah, udah jadi nih slime-nya, hanya saja Aruna mau simpan dulu di wadah tertutup. Tujuannya agar slime menjadi lebih bagus.
Nah, ini hasil akhirnya teman-teman. Bagus banget bukan? Sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!